Arif yang aneh. Ada anu deh ya. Enggak apa-apa, buka aja kalau hilang nanti yang biar tanggung jawaban sama lu. Green. Tapi listriknya bisa ambil sih ya. Bisa sih sama sama. Kompor. Ya, jadi di lokasi kejadian Simpang 3 Gunung Sari Gunung Malang itu ada anjing kejebak di dalam drainase. Nah, ini anjingnya udah ketangkap. Saat ini teman-teman BPBD relawan sedang melakukan evakuasi terhadap anjing tersebut. Anjing ini kurang lebih enggak tahu ada berapa. Oh, anjingnya itu. Enggak, tadi pas mau sholat asar tadinya memang lihat kok. Apaan, tak kira itu kambing, sekalinya memang anjing. Tadi selesai sholat, minta tolong sama teman-teman, termasuk Bang Junet tadi langsung ditelepon. Berarti tadi memang anjing sudah posisi di dalam? Iya, posisi dalam dan lemes. Karena ada teman-teman juga yang sempat ngasih makan biar dia bisa bangun. Tahu om, anjing siapa itu? Kurang paham ya kalau anjing. Dapat laporan juga dari masyarakat dari Borneo Pet Shop bahwa ada seekor anjing yang terjebak di dalam jurang. Kami langsung menyikapi laporan tersebut hingga sampai kami di TKP. Kami melakukan pemotongan pintu jurang-jurang untuk mengeluarkan hewan tersebut ke atas kembali. Berarti anjing ini memang anjing liar yang tiba-tiba terjebak gitu ya di dalam? Benar, sementara seperti itu karena pemilik pun tidak ada di tempat, jadi kami rasa itu cuma anjing liar yang terjebak di dalam gurung-gurung. Kondisi anjing seperti apa? Saat ini kondisi anjing cukup lemah,
dan juga basah kuyup mungkin karena cukup lama berada di gorong-gorong dengan kondisi air yang lumayan, jadi membuat kita sementara ini evakuasi sampai untuk anjing tersebut keluar. Tapi sudah berhasil dievakuasi? Untuk saat ini untuk di gorong-gorong sudah kami buka, tinggal mengevakuasi jenis hewannya saja.